Pemirsa, berikut kami sampaikan update perkembangan pandemi corona di Kota Semarang dan Jawa Tengah per 19 Mei 2020. Di Kota Semarang, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui website siagacoronasemarang.go.id, hingga 19 Mei 2020, tercatat positif corona sejumlah 51 orang, di mana 34 diantaranya meninggal dunia dan 231 orang sembuh. Pasien dalam pengawasan tercatat ada sejumlah 939 orang. Orang dalam pemantauan tercatat masih sejumlah 3.505 orang. Sementara itu di Jawa Tengah sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui situs corona.jatengprov.go.id, tercatat pasien positif corona sejumlah 1.198 kasus, 88 diantaranya meninggal dunia, sedangkan pasien dalam pengawasan tercatat 4.549 kasus, dan orang dalam pemantauan sejumlah 33.738 orang. Tim Liputan TVKU melaporkan.